Pelakon senior Jasmin Hamid memaklumkan bahawa anak lelaki pertamanya Luqman Hakim bakal menamatkan zaman bujang tak lama lagi. Jasmin menzahirkan hal tersebut bersama peminat di akaun IG miliknya. Terasa hiba bercampur happy sebab tak lama lagi anak lelaki sulung saya akan tamatkan zaman bujangnya. Dalam pada itu, Jasmin juga mendoakan agar segala urusan anaknya dipermudahkan. Semoga Allah SWT permudahkan segala urusanmu dan menjadi khalifah yang terbaik untuk isterimu, San. Dah nak jadi suami anak ibu ni. No matter what, you are always my baby. Kasih ibu hingga ke jannah. Mohon doa kalian agar kita sama-sama dapat bina sebuah lagi masjid. Semoga Allah SWT makbulkan doa kita semua. Amin. Hebat bukan? Tulisnya. Sekadar info, Jasmin juga memiliki anak angkat bernama Rohana selain Luqman. Selepas itu, Jasmin dikurniakan anak bernama Ian Haziq hasil perkahwinan bersama bekas suami Ian Rashid. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.